Oke, teman-teman, berjumpa lagi ya. Saat ini saya pas berada di Pasawaran. Jadi salah satu pantai yang baru pertama kali ke sini. Jadi untuk melepas refresh saja, melepas penat, kita berada di salah satu pantai yang ada di Pasawaran. Saya juga baru pertama kali ya, teman-teman. Kalau tidak salah sih katanya itu daerah sini itu dekat dengan Pantai Klara, atau ini juga masih termasuk, saya juga kurang paham ya. Jadi kita menikmati suasana sore saja. Ini agak tidak kelihatan karena memang sudah sangat gelap ya, agak kurang pencahayaan ya. Jadi di sini ya teman-teman ya. Tadi perjalanan saya dari Bandar Lampung seperti itu, dari kotanya Bandar Lampung itu sekitar 1 jam ya, sekitar 1 jam. Terus kita ini masuknya ke Kabupaten Pasawaran ya, jadi Kabupaten Pasawaran. Jadi pantainya itu seperti teluk atau gimana ya, jadi ombaknya itu tidak begitu besar ya, bisa kita lihat di sini. Jadi ombaknya kecil, kalaupun kita ke tengah sana gitu kan, ke tengah sana itu tidak sepertinya tidak sangat tidak berbahaya seperti pantai-pantai lepas gitu ya, yang ombaknya sudah besar, ini ombaknya kecil ya teman-teman. Jadi enak ya, dangkal ya sepertinya, tapi nggak tahu kalau ke tengah sana ya. Jadi saya sendiri baru tahu pantai ini hari ini. Jadi sekalian jalan-jalan ya, melepas lelah. Kita lihat di depan kita nantinya. Oke. Jadi bagus sih pantainya teman-teman ya, bagus. Tidak tahu apa yang di sini tuh ada markas ya, atau markas marinir atau apa ya di sini nih, di depan kita. Memang parkirnya di sini tuh bayarnya 10.000 ya. Jadi saya parkir sepeda motor itu 10.000. Dan cuacanya sudah agak gelap ya. Jadi view-nya tidak terlalu kelihatan. Coba kita lihat di depan saat ini ya. Jadi matahari sudah tenggelam. Tapi bagus teman-teman ya, menikmati suasana sore dengan deburan ombak. Kita lihat ombak-ombak kecil ya, ombak-ombak kecil. Menjadikan suasana yang lebih sejuk. Nah, seperti ini. Bagus sekali. Di tengah kan seperti itu. Dan ya mungkin yang punya pasangan ya berduaan di sini gitu kan. Sore-sore suasananya memang mendukung sih seperti itu teman-teman. Itu muda-muda ya ke sana, ke jauh sana. Tapi view-nya bagus sekali ya teman-teman ya. Bagus sekali. Apalagi tengah-tengah sana itu. Elok dan indah. Ada yang mandi tuh. Mau ikut mandi males, mau basah-basahan. Oke teman-teman ya, sudah kita lihatkan. Di sini. Dan suasana memang sudah gelap. Jadi tidak begitu kelihatan.